Sekarang kita akan mempelajari cara membuat link atau hyperlink di dalam postingan website WordPress, di mana kita akan membuat link untuk konten dari teks dan juga untuk konten dari gambar. Pertama-tama kita masuk dulu ke konten teksnya, di mana kita akan memasang hypertext link di dalam website WordPress. Di sini kita akan pasang hyperlinknya di bagian teks. Untuk teks yang mau dipasang kita blok dulu dan kemudian kita masuk ke bagian bold di sini atau cetak tebal. Oke, tujuannya adalah untuk membedakan antara postingan biasa dan yang ada linknya. Jadi yang ada linknya dia cetak tebal atau bold, dan kemudian kita blok lagi. Dan selanjutnya ini cara pertama, nanti kita lanjutkan ke cara dua. Kita ambil di sini yang gambar rantai, klik, dan kemudian di sini akan ada form untuk mencari URL atau memasukkan URL. Kita klik aja di situ dan kemudian Anda masukkan judul, kalau Anda tahu judul dari alamat tujuan. Jadi kalau diklik nanti masuk ke halaman ini, halaman yang Anda masukkan di sini, misalkan judulnya, nah dia akan keluar seperti ini dan kemudian pilih saja. Oke, bisa postingan atau bisa halaman. Dan kemudian selanjutnya Anda masuk yang ke roda gigi ini atau masuk ke bagian gear, diklik, dan kemudian Anda klik sini, buka tautan di tab baru dan klik perbarui. Itu cara pertama, ini udah ada linknya, nanti kita coba. Kemudian kita masuk ke cara kedua. Cara kedua kita sama, kita blok teks yang mau dibuat hyperlink, kita bold lagi atau cetak tebal, dan kemudian kita masuk ke dalam halaman website. Di sini kita cari alamat URL atau alamat halaman yang mau Anda jadikan tujuan, misalkan seperti ini. Oke, di sini alamatnya kita bold ya, pastikan Anda bold semua nih ya, di blok semua, pastikan di blok semua, dan kemudian klik kanan mouse, kemudian salin, di copy, dan kemudian masuk ke sini lagi, kita ambil yang rantai, klik, kemudian di paste di sini, control V aja dari keyboard, dan sama masuk ke roda gigi, kita masuk ke buka di tab baru, perbarui. Itu link cara satu, link cara dua. Dan kita akan masuk ke cara untuk memasang link di dalam gambar agar nanti kalau gambarnya diklik dia masuk ke dalam halaman tertentu. Kita klik di sini dan kemudian kita masuk ke sini. Ini kita cara pertama ya, ada dua cara juga untuk membuat link di dalam gambar. Kita klik sunting dan kemudian kita masuk ke sini, tautan ke, kita masuk ke dalam URL tersesuai, dan kemudian di sini kita isikan alamat tujuan. Alamat tujuannya kalau di gambar ini diklik akan masuk ke dalam halaman ini. Oke, kita klik perbarui. Itu cara pertama, dan kita masuk ke dalam cara kedua, di gambar kita klik gambarnya dan kemudian selanjutnya kita masuk ke gambar rantai ini, klik, dan kemudian sama seperti sebelumnya, cari alamat URL berisikan halaman, masukkan aja halamannya, judulnya di situ, dan kemudian kita klik aja di sini, dan kemudian selanjutnya masuk ke roda gigi, buka tautan di tab baru, perbarui, dan terakhir silakan di cross check kalau udah semua kategori dan lain sebagainya di sini semua sudah selesai. Kita klik terbitkan dan tunggu proses publikasinya sampai selesai. Dan kemudian kita di sini kita lihat artikel. Dan kemudian ini linknya ya, untuk hyperlinknya sudah jadi. Di sini kita klik, dia masuk ke halaman, dan kemudian kalau gambar kalau diklik dia masuk ke dalam halaman. Karena dia tidak masuk ke dalam tab baru maka dia masuk ke halaman langsung. Untuk editnya kita masuk lagi ke postingan, kita masuk ke bagian gambar di sini, kita klik edit, dan kemudian kita masuk pilihan lebih lanjut, kemudian buka tautan di tab baru.
Oke, perbarui, klik perbarui, dan kemudian selanjutnya tunggu sampai proses penyimpanannya selesai. Dan kita preview di sini, kita turun ke gambarnya, kita klik. Nah, dia keluar di tab baru.